Biasanya kan kalau saya suka ditembak. Au. Oh. Tapi untuk kali ini biar saya yang menembak. Menembak hatimu. Sekarang kita mau ke salah satu tempat playground. Jadi di situ tempat pelatihan, pelatihan seperti pelatihan prajurit. Jadi anak-anak kecil, permainan kids zone. Anak-anak kecil bisa bermain dengan aman. Wow. Suaranya King Nazar sudah bernyanyi di atas. Bernyanyi di atas. Ber. Kita muter-muter ke bawah aja. Kita spot pertama di sini dulu, di Kids Zone, jadi tempat permainan anak-anak. Di situ kita ngeliat di situ, tetap ke tempat seperti pelatihan prajurit. Gabriel! Gabriel! Sayang! Nah. Paintball. Permainnya apa aja di sana? Paintball. Ya udah kita lihat yuk, kita lihat. Belum seluruhnya, permainannya nanti akan ada lagi. Cuman saat ini yang kita mau kasih lihat ke teman-teman adalah ini kids zone dulu, permainan anak-anak dulu. Karena kalau kita kasih lihat, ini sekitar ada 4 hektar. Ada tempat pemancingan, jadi kita bisa mancing di sini. Pak, wah, Mang, tuh. Ini tempat pemancingan ada di sini. Lah, terus kalau kalian bisa foto-foto juga ini di sini. Ya, ini kids zone. Jadi ini permainan anak-anak. Jadi misalkan kan ada restoran. Jadi kalau orang tuanya lagi nemenin anaknya, misalkan bisa lapar di atas, anak-anaknya tetap dalam pengawasan di sini, enggak perlu khawatir, aman, bisa bermain di sini. Dadah. Tuh. Kita juga menyediakan guide untuk melatih anak-anak itu supaya dia pintar gitu, belajar. Karena memang kan ini belajar menjadi prajurit gitu. Jadi nanti ada paintball yang tadi, itu adalah kesukaan anak saya, Gabriel. Iya, nah, itu Gabriel. Main paintball. Iya, jadi cara-caranya ya beneran gitu, pelatihannya beneran. Nanti makanya ada guide-nya nanti yang bisa ngajakin Gabriel untuk bermain dan juga anak-anak yang lain. Nah, ini salah satu dari yang tapi karena full ya, Kak. Karena full juga, dan ada beberapa yang masih belum selesai. Gitu. Baru udah beres tadi. Kita lihat kan, Mas, kita kasih jalan sebentar. Iya, kita mau ya. Simpel banget, tapi boleh dilihat ini tempat tidurnya. Boleh masuk teman-teman? Iya, silakan. Iya, sudah ada. Sudah tamu di sini. Ruang tamu di sini. Lemari, kamar mandinya. Coba lihat sayang di sebelah sana sayang. Tuh, jadi kalau santai-santai, mau ngeteh, ngopi, habis ngobrol-ngobrol sama keluarganya. View-nya luar biasa, indah banget. Ini mungkin tidak ada ditemukan di Jakarta. Begitu Mami. Iya sayang. Ini enggak ada ditemukan di Jakarta. Oh, enggak ada dong. Ini sawah-sawah. Ini memang kebetulan memang masih kondisinya seperti ini, Ki. Tadi baru tadi beres. Ya Mas ya. Iya. Baru Mas. Mungkin di sini ada spot favorit enggak buat Mami sendiri sama Kabian? Kamu di mana? Kamu paintball. Di situ dong. Aku paintball. Restoran. Dia makan. Kalau aku memang orangnya enggak begitu suka makan. Aku orangnya suka berbau olahraga karena memang kalau untuk goyang aku senang gitu. Wah, apa itu? Nah, ini kebetulan yang aku seperti ceritakan sama teman-teman bahwa ini pelatihan prajurit. Jadi anak-anak kita belajar sejak dini. Jadi tenang aja, jangan khawatir karena ada guide-nya ini mas-masnya. Halo dong mas, halo. Halo.
Tawa. Jadi beliau-beliaunya ini nanti yang akan menemani. Oke, Mas Andi, gimana Mas Andi kita main? Ayo, kita main. Tapi cowok-cowok doang. Cowok-cowok aja kali ya. Soalnya saya harus menyelesaikan acara ini sampai selesai, sampai nanti sampai jam 1 belum kelar. Oke, yuk, let's go. Main dulu. Itu senjatanya semua, itu senjatanya. Iya, ini senjatanya. Senjatanya aja nih dikit nih. Yang mau main, pilih seragam dulu. Enggak, Bang. Ini dulu. Itu hanya angin saja. Oke. Di depan aja Mas closing-nya. Gak ada di kosong. Di depan yuk. Kosong. Kosong ya, ke atas. 1, 2. Kosong. Udah kosong. Udah kosong. Oke. Aku juga. Mas Andi ada? Kosong. Oh, kosong juga. Ya. Ini tempat arena bermain paintball. Ini merupakan wahana kesukaan Mbak DP. Biasanya kan kalau saya suka ditembak. Au. Oh. Tapi untuk kali di sini ini biar saya yang menembak. Menembak hatimu. Ya, Mas. Yeah. Oke, jadi aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah datang hadir di sini untuk meluangkan waktunya. Semoga bisnis kami ini bisa barokah, bisa menemani orang banyak. Amin. Dan bisa memberikan ilmu, edukasi buat anak-anak kita, buat keluarga, dan yang pastinya punya jiwa patriot. Amin. Tanggung jawab, bagi setia. Teman-teman semua di rumah, jangan lupa mampir ke base camp. Yes. Di puncak, di jalan. Jalan Raya Puncak. Jalan Raya Mega Mendung. Cipayung. Cipayung nomor 22. Mega Mendung. Nah, pokoknya semua teman-teman bawa semua sahabat, keluarga, pacar-pacarnya semua dibawa ke sini. Biar rame. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih banyak karena pastinya kita nggak akan mungkin sukses tanpa berkat dan doa dari masyarakat. Segala macam apa aja yang penting halal. Kalau yang namanya usaha, kalau buat aku intinya harus berani. Harus berani, gigi dan tekun. Betul. Karena optimis. Ya, aku sama Bianca bilang, "Ayo Neng, karena memang kebetulan kita sama, teman kita sama, aku orangnya berani mengambil resiko. Selama memang yang namanya usaha ini, aku mau cari duit di mana kalau misalkan aku enggak cari usaha yang lain gitu. Jadi anggaplah ini dengan modal keberanian aku bisa mewujudkan mimpi aku gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa takut rugi gini-gini, kalau kita mau sukses ya jangan takut rugi. Yes. Kita yakin, harus mencoba optimis gitu. Dan bahwa juga kita bisa. Tidak bisa memberikan kepercayaan buat karyawan atau apa, tapi memang kita harus yang turun langsung ke sini, betul, yeah. Untuk survei apa yang kurang oke, apa yang menurut kita harus ditambahkan. Jadi ya kita harus turun langsung ke lapangan 24 jam. Kan aku ada karaoke. Ini yang kedua. Jadi aku sih berharap mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya lama-lama jadi bukti. Amin. Karena memang kan yang di sini tuh owner di sini kan bukan hanya kami, iya. Ada beberapa. Lah beberapa ini alhamdulillah bisa mewujudkan mimpi kami gitu. Jadi ini salah satu modal, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat. Nanti kalau udah sepuh baru kita tinggal duduk. Atau anak-anak kita hasil. Tinggal menerima warisan dari kita. Wow. Selamat ya Kak Dewi. Selamat pagi.